Sugeng rawu guise. Welcome back to Dear Remote Booster Channel. Hari ini kita mau ngajakin guise untuk jalan-jalan ke Museum Benteng Frederberg yang terletak di Jalan Margumulyo nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, yang tepatnya berada di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Benteng ini sudah dibangun sejak zaman Belanda guise. Nah, sekarang langsung masuk aja yuk guise. Menjaga protokol kesehatan harus kita laksanakan. Selain menggunakan masker, di depan kita juga sudah diarahkan untuk mengecek suhu terlebih dahulu. Sekarang langsung aja kita beli tiketnya. Untuk dewasa harga tiketnya Rp3.000 dan untuk anak-anak harga tiketnya Rp2.000. Harga ini tentu berbeda ya bagi para turis asing. Sekarang kita udah punya nih tiketnya, langsung masuk aja guise. Wah, Museum Benteng Frederbergnya luas banget guise. Wah, lihat nih guise, ada patung Cut Nyak Dien dan patung R.A. Kartini. Detail wajahnya bagus banget ya guise, pasti bikinnya effort banget. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke diorama 1. Sebelum itu, di sini terdapat 4 diorama yang masing-masing dioramanya terhubung satu sama lain.
Nah, di diorama satu ini terdiri dari 11 minorama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Setelah dari diorama 1, kita lanjut masuk ke diorama kedua. Diorama kedua merupakan diorama yang miniramanya paling banyak, yaitu terdiri dari 19 minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Thank you.
Diorama ketiga terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini merupakan diorama terakhir, yaitu diorama keempat yang terdiri dari 7 buah mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Thank you.
Museum ini merupakan wisata edukatif yang tidak membosankan karena suasana yang dibuat sangat asri dan nyaman loh Guise. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nemenin aku jalan-jalan ke Museum Benteng Frederberg. Jangan lupa untuk support aku dengan cara klik subscribe dan klik like-nya kalau kalian suka sama video kali ini. Dan komen juga kalau kalian punya rekomendasi wisata dari daerah kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton episode kita kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!